anak saya ganteng kayak saya. Daddy! Udah keluar! Alhamdulillah. Sebentar. Lu agak kesini, kemarin. Nih. Ntar dulu. Dokter. Dulu cita-cita saya pengen jadi dokter kandungan. Dokter kandungan kan menyelamatkan nyawa-nyawa bayi-bayi yang mau lahir. Kayak gini, misalnya ada pasien saya nih. Aduh. Dedenya nendang. Apa? Lagi kentut. Kita periksa. Daddy. Iya. Daddy, abis ini kita makan di mana, Daddy? Oh, kita abis ini kita makan lesehan. Saya dokter di sini. Iya, saya tahu. Maaf, ini Daddy ya, supirnya. Namanya Daddy. Lihat penampilan gini, masa dibilang sopirnya itu kan rumpuk. Yeah. Ini Daddy, Mommy, yeah. Debay. Yeah. Pak dokter, mohon maaf, ini bekas korban saya. Yeah. Baca naskah gak? Ya, baca naskah. Cebong anyut, dengerin. Lu bilang gua apa? Cebong anyut. Cebong anyut, ya daripada lu pinggiran sumur. Kalau pinggiran sumur, lumut mulu dong. Pinggiran sumur. Bukan pinggiran sumur. Apaan? Lapangan futsal. Lu gak boleh begitu dibilang lapangan futsal. Ini temen gue. Siapa? Ini pecahan rengginang. Enggak. Garing dong. Iya. Nih, dengerin ya. Kenapa? Apa sih? Nih, Mas Eko itu bukan jadi suaminya. Bukan jadi suaminya? Bukan jadi suaminya. Harapi. Jadi ini korban siapa? Aku dong! Jadi dalang, jadi sutradara, tetap aja gue yang jadi korbannya lagi. Sekali-sekali ngapa gue dijodohin sama Luna Maya? Sebetulnya mau ditulis seperti itu, jadi tapi Bang Ajis, cuman mukanya udah ketuaan. Jadi dia siapa? Gue jadi siapa? Anaknya. Pakai. Ini suaminya. Oh, suami. Yang mesra dong. Itu pegangannya. Kenapa ngomongnya baru sekarang? Yang jadi perawatnya siapa? Mana? Sayalah. Terus udah gitu gue jadi anak-anak. Iya. Aduh. Hei. Jadi anak harus nurut.
Jadi anak nih. Nak, sini nak. Penonton. Kalau mau Luna pemohonnya mana? Bentar. Biasanya kan kalau misalkan sore-sore abis mandi anak-anak suka dibedakin ya? Iya. Iya kan? Sini. Mama bedakin. Mama bedakin sini. Caranya gimana cara bedakin? Caranya gini. Gue mau tanya, lu perawat apa kue mochi? Tolong, anak kue. Salah. Aduh, istri saya mau melahirkan. Alhamdulillah anak saya lahir. Kenapa sih? Dulu baru juga lari udah lahir. Alhamdulillah anak saya udah lahir. Pasti anak saya ganteng kayak saya. Daddy. Udah keluar. Alhamdulillah. Sebentar. Lu agak kesini kemarin. Bentar dulu. Lu putih, dia putih. Kenapa ini jadi pucat? Ya ampun, saya baru pertama kali. Kenapa? Nganter orang melahirkan susah keluarnya. Susah keluarnya? Ini pakai terasi baru keluar. Lucu ya? Mama Bosku. Harusnya kalau anak... Apa? Mama Bosku. Oh, Mama Bosku. Harusnya kalau anak-anak kecil tuh dikasih bedak. Coba. Pakai bedak. Nah. Bukan bas kalung. Keluar. Bu, ibu, bapak, daripada begini susah dibawa, mendingan bawa ke Mbah Dukun. Mending bawa.